Hai, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Yona Kairupan. Backgroundnya penuh sama anak-anak. Kak, make sure kamu nggak mangap tidurnya ya. You're on video. Okay, gue kali ini mau bikin video. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain teman-teman di komen video yang tentang cara menggunakan soft lens ya. Tapi seperti video-video sebelumnya, kali ini bukan gentle, apa nih? Hard reminder. Kalau kalian adalah orang-orang yang berkeberatan ngelihat wanita berhijab ngomong gue lo, langsung matiin video ini atau pindah ke channel lain karena ini videonya bukan buat lo. Ini adalah video untuk mereka yang wawasannya terbuka, senang bergaul, masa kini nggak cupet ya gitu deh. Ya, okay. Sekarang tentang pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai soft lens. Tapi gini ya, kalau lo punya pendapat bahwa orang-orang yang menggunakan soft lens itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur, lebih baik pergi ke kamar mandi, ambil wudu, sholat deh. Jadi coba bersihkan hati lo gitu. Jangan mudah menghakimi orang lain gitu. Setiap orang itu pasti punya alasannya masing-masing, dan dalami lagi pengetahuan mengenai soft lens ya. Okay, pertanyaan ini suami gue lagi nyisir. Gak apa sayang, show them. Jadi malu. Okay, pertanyaannya adalah banyak yang nanya, Kak, Bun, Tante, kalau misalnya pakai soft lens terus dan gitu terasa perih itu gimana gitu. Ini banyak banget yang nanya ya. Okay, kalau kalian pertama kali pakai soft lens terus matanya berasa perih, ini untuk yang pertama kali ya, pertama kali banget pakai soft lens terus mata berasa perih, itu wajar. Jadi coba dibawa merem sebentar, sekitar semenit, buka lagi gitu ya. Lama-lama tuh bisa hilang. Cuman itu berarti artinya matanya sedang beradaptasi. Tapi kalau sampai lama ternyata perihnya nggak hilang-hilang, dicopot dulu aja, terus dibilas lagi, lalu disimpan. Besoknya dicoba lagi sampai nanti mata terbiasa ya. Cuman kalau misalnya terasa perihnya itu diikuti dengan merah-merah berurat segala macam, balik lagi ke video mengenai cara memilih soft lens ya. Mungkin kalian salah memilih soft lensnya. Mata kalian mungkin termasuk mata yang sensitif sehingga harus menggunakan soft lens yang kadar airnya itu rendah ya. Itu satu. Terus yang kedua, cek juga cairan pembersihnya, cairan pencuci soft lensnya itu. Karena kalau gue pernah punya pengalaman, gue pernah beli cairan soft lens yang kandungan sabunnya tuh tinggi gitu. Jadi kalau dikocok itu dia berbuih banget gitu. Nah itu biasanya memang kalau habis dibilas, kita habis bilas soft lens, kita pakein, itu biasanya emang jadi perih. Karena kan kandungan sabunnya tuh tinggi ya. Jadi kalau gue sih biasanya pakai merek Complete, Complete, yang biru muda atau yang biru tua itu sama aja pokoknya. Nah gue biasa pakai itu gitu. Itu ya yang kedua. Jadi cek cairan pencuci soft lensnya kedua. Yang ketiga, ini yang banyak nggak ngeh nih, orang-orang nggak ngeh. Make sure sebelum lo menggunakan soft lens, sebelumnya itu lo nggak makan nasi yang pedes-pedes tuh pakai tangan ya. Karena it happened many times to me. Jadi kan gue Minang ya, jadi makan kan senang pedes-pedes, terus kan seringnya pakai tangan gitu. Nah itu biasanya kalau abis makan yang pedes itu, terus misalnya kita mandi atau lagi pas mau pakai soft lens, terus kita nyuci, pedes cabenya ini kan masih ada di tangan, terus pas kita lagi ngebilas-bilas tuh ya cabenya transfer ke soft lens. Cuman ya udah pakai aja, paling tuh nanti gue mesti malah gak keberatan ya, karena kan pas dipakai pedes, air mata keluar, itu kan sama kayak bikin mata jadi lebih moist gitu. Cuman yang nyiksa aja sih pedesnya. Jadi bisa jadi karena itu gitu. Nah terus kalau misalnya perihnya itu mengiringi selama kita pakai soft lens, nah itu artinya dicopot aja udah. Terus lebih baik sih periksa ke dokter mata, apa yang terjadi nih dengan mata saya gitu loh ya. Gue nggak mau bertindak seolah-olah gue mengerti banget masalah soft lens, terus yang harusnya itu dicek ke dokter mata, terus gue malah bikin fatwa sendiri. Itu nggak mau nanti gue pokoknya yang ringan-ringannya aja ya gitu ya. Biasanya sih itu.
Terus biasanya kalau perih lagi itu biasanya ya, ada lagi kondisi perih lagi kalau misalnya kalian memang sedang make up terus kalian lagi pakai soft lens, terus udah seharian make upnya kayak gue gitu ya, terus mukanya berminyak. Nah kadang kan minyak minyak yang ada di kelopak mata ini itu bikin maskaranya luntur, karena gue pakai maskara yang bukan waterproof ya, luntur terus biasanya masuk atau si eyelinernya terus nanti masuk ke mata, ini tuh bisa bikin perih. Jadi itu sebetulnya bukan soft lensnya gitu. Jadi emang ada beberapa hal gitu. Itu aja sih paling yang bisa gue share gitu. Loh kok cemen amat loh, ya iya kalau misalnya emang semudah itu paparannya, kenapa mesti kita rumit-rumitin gitu kan. Oke, itu dulu yang mau gue share di video singkat ini. Semoga semakin menambah semangat teman-teman untuk menggunakan soft lens, karena emang soft lens itu memudahkan hidup kita banget ya, membantu kita karena terus terang gue kalau pakai kacamata mata gue jadi lebih merah dan jadi lebih pusing, tapi kalau pakai soft lens tuh enggak. Tapi ini pinter deh, ada salah satu subscriber yang komen, dia ngomenin netizen negatif yang bilang katanya kita yang pakai soft lens itu adalah orang yang tidak bersyukur gitu, mengubah ciptaan Allah gitu. Dia bilang ya ini kan bukan mengubah gitu, ini membantu penglihatan gitu. Smart ya. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke YouTube channel gue ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. You wanna say goodbye? Bye. Bye. Assalamualaikum.